Shalom saudaraku. Hari ini kita bertemu lagi. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat bagi saya itu membuat saya takjub. Ini berbicara tentang bagaimana cara kita membalikkan keadaan. Saya diingatkan kejadian pasal 50 waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya penuh ketakutan. Saudara-saudaranya mereka-reka kejahatan buat Yusuf. Bahkan di pasal itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan menjadikan mereka-rekakan menjadi kebaikan seperti saat ini. Saudara, bagaimana caranya kita bisa membalikkan keadaan? Saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat. Mungkin di sekeliling kita banyak orang yang gak suka dengan kita dan mereka-reka yang jahat untuk kita. Ketahuilah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saudara, yang pertama, berbesarlah hati. Punyailah hati yang besar, saudara. Dan kita harus melihat tujuan Allah di dalam hidup kita. Dua hal ini, berbesar hati dan menyadari penyertaan Tuhan, itu akan membuat keadaan bisa dibalik. Sekalipun orang-orang di dekatmu, di sekelilingmu mereka-rekakan yang jahat. Karena Tuhan Yesus itu mempunyai hati yang panjang dan lebar seperti kasihnya. Dan dia berharap saudara dan saya pun seperti itu. Dan sadari penyertaannya itu selalu ada pada kita. Ketika dia menaik ke surga, dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke surga Allah. Dikatakan Yusuf itu dituliskan oleh Kejadian 37-38 sampai 50 itu, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata dan dialami oleh Yusuf, disadari oleh Yusuf, sehingga apa saja yang dibuat dan berlaku. Bayangkan saja berapa banyak yang merekakan dari keluarganya, orang lain memfitnah dia, keluarganya juga tidak suka sama dia. Tetapi semua rekan-rekan kejahatan itu dibalik oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan. Sehingga ketika masa kesulitan itu ada, Yusuf bisa menjadi berkat untuk keluarga. Bahkan dibuatnya satu bangsa yang besar di negeri Mesir. Itu karena Yusuf rela mempunyai hati yang besar dan belajar berbesar hati dan menyadari kenyataan. Hari ini saya berharap saudara menyadari kenyataan Tuhan. Tidak meninggalkan kenyataan. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami tahu bahwa penyertaan itu terus ada bersama dengan kami dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Itulah sebabnya buatlah kami Tuhan menyadari hal ini. Dan buatlah kami mempunyai hati yang kami bisa berbesar hati sehingga kami bisa mengampuni. Seperti Yusuf, sekalipun saudara-saudaranya, orang-orang yang di sekelilingnya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Engkau Tuhan membalikkan itu menjadi mereka-rekakan menjadi kebaikan. Sungguh kami punya Tuhan yang besar. Tahu, kami percaya. Ketika kami menyadari penyertaan-Mu, kami ditakutkan Engkau. Engkau yang membalikkan kami. Dalam nama Yesus, menyertai kami semua, memberkati kami semua dengan firman. Amin. Tuhan beserta, jangan lupa lakukan firman Tuhan.